teman-teman, kali ini kita mau menggambar, melukis, dan mewarnai. Kira-kira kita mau menggambar apa ya hari ini? Ada yang tahu? Ya, sapi. Ayo kita mulai. Nah, pertama kita pilih dulu warna apa yang akan kita ambil untuk menggambarnya. Ya, warna hitam. Nah, jadi kita penuhi semua titik-titik ini ya teman-teman. Oke, selesai bagian mulutnya. Ya, selesai bagian matanya. Selesai. Sekarang bagian tanduknya. Oke, selesai teman-teman. Dan bagian kupingnya. Oke, selesai teman-teman. Sekarang bagian badannya. Oke, selesai. Sekarang bagian kaki. Yap, selesai. Bagian kaki yang satu lagi. Oke, selesai. Kaki. Ya, selesai. Kaki satu lagi. Sapi ada 4 kaki ya teman-teman. Oke, selesai. Bagian ekornya. Aha, selesai. Dan waktunya kita memberi warna. Kita beri warna apa ya teman-teman? Ya, coklat muda pada badannya. Oke, selesai. Dan bagian matanya. Oke, selesai. Kira-kira warna apa lagi ya? Ya, warna hitam pada tanduknya. Oke, selesai. Kemudian pada ekornya. Ya, dan kaki-kaki sapi. Oke, selesai. Selanjutnya kita beri warna creamy pada wajahnya sapi. Ya, selesai. Kemudian kita beri warna coklat pada mulut sapi dan kuping sapi. Selesai teman-teman. Waktunya kita bawa sapi bermain. Yay. Oke, sekarang waktunya kita menggambar apa lagi ya teman-teman? Ya, doggy. Tentunya kita menggambar doggy. Dan sekarang kita pilih dulu teman-teman, apa ya warna untuk menggambarnya? Hitam
Tentu saja. Ya, kita lukis, kita gambar semua titik-titiknya. Ya. Dan pada matanya. Oke, selesai. Kemudian pada kupingnya. Ya, selesai. Kemudian badan doggy. Selesai. Kemudian kaki doggy. Selesai. Dan kaki doggy lagi beserta pahanya ya teman-teman. Selesai. Kaki doggy lagi. Ya, selesai. Dan terakhir ekor doggy teman-teman. Selesai. Waktunya kita memberi warna pada doggy. Maunya warna apa? Ya, kita beri warna orange. Matanya doggy ya teman-teman. Pada matanya. Kemudian pada ekornya. Ya, kakinya. Oke, selesai. Kemudian warna apa lagi ya teman-teman? Ya, abu-abu tua pada bagian wajah doggy teman-teman. Selesai. Kemudian warna coklat pada bagian kaki doggy beserta badan doggy. Oke. Kemudian kuping doggy. Ya, selesai teman-teman. Waktunya kita bawa doggy bermain. Yeay, akhirnya selesai waktu kita untuk menggambar, melukis, dan mewarnai teman-teman. Bagi teman-teman yang suka, kita akan membuka kunci dari gambar-gambar ini dengan cara terus support channel kita dengan like dan subscribe. Tonton sebanyak-banyaknya video kita yang sudah ada. Terima kasih.